Piala Dunia 2022 bakal menjadi momen penting bagi sejumlah pemain sepak bola kelas dunia. Salah satunya adalah mega bintang Lionel Messi yang akan memainkan Piala Dunia kelima dan mungkin yang terakhir kalinya. Gelar juara akan menjadi kado manis bagi dia. Laga pertama Piala Dunia akan mempertemukan tuan rumah Qatar melawan Ekuador di Stadion Al Bayt 20 November 2022 mulai pukul 23.00 WIB. Banyak pemain bintang yang diprediksi akan menunjukkan aksinya di Piala Dunia untuk yang terakhir kalinya. Sebut saja Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dan Luka Modric. Mereka terhadang oleh usia yang kini sudah tak muda lagi. Menyebut Messi, semua sepakat ia adalah pemain terbaik dunia dengan sejumlah gelar dan trofi. Namun, mantan penyerang Barcelona ini tak cukup bersinar ketika tampil di Piala Dunia. Messi misalnya hanya mencetak 6 gol dan 5 assist dari 4 Piala Dunia yang telah diikutinya. Bahkan, dia pernah absen mencetak gol pada Piala Dunia 2010. Messi bersama timnas Argentina nyaris mengangkat trofi Piala Dunia setelah lolos ke partai final pada tahun 2014. Sialnya, gelar juara gagal diraih Argentina setelah dikalahkan Jerman. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez meyakini Messi bersama timnas Argentina bisa meraih kejayaan di Piala Dunia 2022 kali ini di Qatar. Menurutnya, Argentina bersama Brasil menjadi favorit untuk mendapatkan trofi tersebut. Messi sendiri membidik gelar Piala Dunia pertama kalinya. Trofi Piala Dunia bakal semakin mempertegas Messi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Namun apapun hasilnya, Messi merasa karirnya sebagai pesepak bola tak lama lagi bakal berakhir. Pria kelahiran Rosario ini mulai terbesit rencana untuk pensiun mengingat usianya yang sudah menginjak 35 tahun. Sebelum mengakhiri kiprahnya di olahraga sepak bola, Messi masih menyimpan mimpi untuk bermain di klub kampung halamannya, Newell's Old Boys. Saat ini Messi masih terikat kontrak dengan PSG hingga Juni 2023. Ia masih punya opsi untuk memperpanjang masa baktinya dengan Les Parisien satu musim lagi. Messi sebenarnya masih punya kontribusi besar untuk timnas Argentina atau klubnya Paris Saint-Germain meski sudah menua. Ia mampu bikin 12 gol dan 4 assist untuk PSG di musim ini. Sementara bersama tim Tango, ia secara luar biasa mencatatkan 10 gol dan 3 assist di 5 laga terakhir. Skuad Argentina telah tiba di Doha, Qatar pada Kamis 17 November 2022. Messi dan kawan-kawan langsung menuju tempat penginapannya yang relatif sederhana di area kampus Universitas Qatar. Mereka memilih tempat ini agar bisa pesta barbeque di sela-sela ketatnya kompetisi Piala Dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.